Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Dan Mas Arya Wijaya. Kali ini saya ingin menunjukkan hasil dari koleksi kakek-kakek saya, ya. Koleksi dari kakek-kakek saya yaitu uang kuno, ya. Uang Indonesia yang mempunyai tahun 1971, ya. 1971 yaitu uang 100 rupiah. Dulu yang punya uang 100 rupiah ini tergolong orang yang kaya, ya. Karena pada tahun 71 itu uang yang nominalnya 100 rupiah itu sangat besar, ya. Kalau sekarang itu ya seperti 10 juta, ya. Soalnya dulu itu masih ada 1 rupiah, setengah rupiah, 1/4 rupiah ada, ya. Oke, langsung saja kita bahas, ya. Apabila kalian menemukan uang seperti ini, kalian simpan, ya. Mungkin kalian ya buka-buka lemari atau menggali tanah menemukan uang seperti ini, kalian simpan, ya. Karena uang ini sangat langka. Seperti apakah uangnya? Ya, seperti ini. Yang dicari itu uang seperti ini, ya. Yang dicari itu uang seperti ini, ya. Yang dicari itu uang yang 100 rupiah tapi versi tebal, ya. Uang 100 rupiah tahun 71 tapi versi tebal, ya. Tebal ini bukan yang ini, ya. Bukan yang ini perbedaannya tipis, ya. Di sini ada tulisannya Indobank Indonesia, ya. Di sini ada tulisannya Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia, ya. Ini tulisannya Indonesia, ya. Ini juga tahun 71, ya. Ini juga tahun 71, sama gambarnya, ya. Gambarnya itu sama, ya. Tahun 71 sama, tapi yang membedakan itu tebal, ya. Ini tipis, dan ini tebal, ya. Yang dicari ini. Apabila kalian menemukan ini, segeralah simpan, karena ini termasuk uang langka, ya. Dan nominalnya bisa mencapai 50 juta. Kalau saya lihat di toko online itu, uang ini harganya sampai 50 juta. Wow. Jadi kalian simpan kalau mempunyai uang seperti ini. Ya, katanya ahli supranatural itu, saya nggak tahu sendiri. Itu bisa dibuat untuk memperbanyak uang. Itu lucu sekali. Kalau saya itu nggak mempercayai, saya lebih suka dengan keantikannya, ya, kelangkaannya itu. Ini, ya. Ini beda banget, ya. Tahun 71, tapi ini tebal, ya. Dan ini tipis, ya. Jadi yang dicari itu uang ini yang dicari, ya. Bukan ini. Yang dicari itu ini. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silakan like dan subscribe channel saya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.